بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Jadi
Jadi statusnya di Allah itu bukan hamba kemudian. Al-ibadah khilfa. Ibadah itu sebuah profesi manusia ya. Jadi kita perlu menjaga status ini supaya kita sama-sama tidak menjadi pengangguran ya, tapi benar-benar menjadi hamba Allah yang kemudian memiliki profesi sesuai dengan fitrahnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kemudian bekerja atau memiliki profesi itu pasti memiliki kantor atau memiliki toko atau memiliki showroom. Ya. Ada sebuah tempat. Nah, tempatnya ini adalah tokonya ini adalah showroomnya ini adalah kholwat. Kholwat itu bagaimana kita memiliki sebuah rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau ini apa ya, jalur khusus ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu ya, itu khulwat. Ada rahasia yang hanya dimiliki atau diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana kemudian kita membangun khulwat. Kita harus sering kemudian mukadar tusiri ma'Allah. Artinya kita harus sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kejadian-kejadian yang kita alami atau fenomena-fenomena yang kita lihat secara langsung oleh mata. Maka Sayyidina Ali kemudian berkata bahwa dia itu, beliau itu tidak suka kalau misalnya lahir terus mati kemudian masuk surga. Ketika ditanya kenapa, apa enak masuk surga? Kalau saya baru lahir mati kemudian masuk surga, maka saya tidak menikmati dunia yang di dalamnya ada orkestra, yang di dalamnya ada fenomena-fenomena, yang di dalamnya ada skenario yang sangat luar biasa yang menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggambarkan Allah Subhanahu. Kan kita banyak ya, lihat apa namanya kejadian-kejadian yang sebetulnya itu di luar nalar, tapi ada. Ini cerita yang paling sederhana. Saya itu punya, saya kan ngajar di sebuah sekolah. Itu ada ibu kantin yang dulu itu jaga kantin di sekolah yang saya tempat kerja saya ngajar. Kebetulan ibu ini statusnya itu apa ya? Mengambat, jadi enggak juga bersatu gitu. Gimana statusnya? Pokoknya begitulah. Sampai akhirnya pada kemudian urusan dewi-dewi, urusan dewi-dewi. Si bapaknya akhirnya pergi ke Pekalongan menjadi sebuah pengangguran karena usianya sudah tua. Kemudian balik ketika ibu kami ini pernah main ke sekolah, saya tanya, "Tuh, bapak sudah pulang?" Jawabannya, sudah. Terus masih sama seperti dulu, urusan sendiri-sendiri masih. Terus saya tanya, bapak emang sudah dapat kerja? Belum. Terus makanya sehari-hari gimana? Ya enggak tahu. Terus berapa bulan bapak seperti itu? Sudah lama, sudah berbulan-bulan. Masih hidup ya bu? Masih. Itu kalau Allah tidak bikin sekali, tidak bisa. Bagaimana kemudian kita mikir seperti itu? Allah menciptakan skenario nya, ada yang seperti ini ya, itu nganggur, tidak punya pekerjaan, tapi tetap hidup. Tapi tetap hidup ya. Begitu juga dengan fenomena-fenomena yang lain, kejadian-kejadian yang lain, yang sebetulnya di dunia ini kita menyaksikan kudrah atau takdir-takdir Allah, yang itu sebetulnya sangat berpotensi untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu. Kelihatannya rumah mewah misalnya, tapi ternyata di dalamnya tidak nyaman. Ada banyak. Saya itu pernah ngajari anak ngaji, anaknya dosen, diajari ngaji sama saya. Saya ajari ngaji. Karena sering datang ke rumahnya, ibunya sering cerita. Ternyata sudah lama nggak tidur bareng sama suaminya. Bahkan kalau
tiga hal itu sendiri-sendiri. Ada riwayat itu kan gimana coba hidup serumah ya tiap hari ketemu tapi seperti itu kehidupannya. Kalau yang
kita menghadirkan cinta